Setia mendorong kursi roda Nagita Slavina, Raffi Ahmad banjir pujian. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Membawa Nagita Slavina yang sedang dalam kondisi hamil untuk berpergian, Raffi Ahmad jadi sorotan usai videonya yang terlihat setia mendorong kursi roda Nagita viral di media sosial. Walaupun sempat bergurau dengan menyebut Nagita Slavina seperti nenek, tapi Raffi tetap mendorong kursi roda Nagita Slavina. "Kamu kayak nenek-nenek ya," kata Raffi. "Karena lagi hamil, jalan jauh banget, udah gak kuat," ujar Raffi kemudian menjelaskan. Sehingga memerlukan kursi roda yang dipinjamnya dari sang adik ipar Syahnaz Sadiqah. "Jalannya jauh banget, aku kram," tutur Nagita. "Pegel, ini gak enak perutnya kram," imbuh Nagita. Video Raffi Ahmad yang sedang mendorong kursi roda Nagita rupanya menjadi viral di media sosial. Melihat sikap Raffi yang tampak setia menemani Nagita yang sedang hamil, membuat netizen ikut merasa bahagia. Tak sedikit yang kemudian memuji Raffi. "Senang lihat Raffi bisa menjadi suami siaga untuk Gigi," tulis @elviatri. "Mama Gigi adalah pawang buaya sesungguhnya," tulis @self2003. Meskipun Raffi gak pernah bilang dia romantis, tapi hal-hal kecil seperti mendorong kursi roda itu adalah hal yang sangat romantis, tulis @wakiwaki3. "Salut dengan Raffi yang dulu terkenal playboy, sekarang berubah menjadi suami yang begitu luar biasa," tulis Peaches1503. "Aa Raffi sekarang sweet banget deh, dan sudah berubah beda banget ya sama yang dulu. Yakin banget doa dan kesabaran seorang istri pasti akan dirahmat oleh Allah," tulis @dini_distia.